Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Profesor Dr. Insinyur Slamet Budi Prayitno, M.Sc. Dosen pada program studi akuakultur Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Diponegoro. Perlu saya sampaikan bahwa program studi akuakultur sebenarnya berasal sebelumnya adalah merupakan program studi yang bernama Budidaya Perairan. Program studi ini berdiri pada tahun 1995 bersamaan dengan berdirinya Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Diponegoro. Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Diponegoro berdiri pada bulan Maret tahun 1995 dan kemudian program studi Budidaya Perairan berdiri pada 17 November 1995. Dengan berkembangnya program studi dan juga tuntutan dari pasar kerja, maka program studi Budidaya Perairan pada tahun 2017 berubah nama menjadi program studi akuakultur sampai sekarang. Jadi tahun ini sudah menginjak usia 24 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vivi Edan Hirawati, staf pengajar di Departemen Akuakultur. Di Departemen Akuakultur, saya memberikan mata kuliah mengenai manajemen produksi dan nutrisi pakan, baik pakan buatan maupun pakan alami. Di Departemen Akuakultur, saya menerapkan sistem pembelajaran dengan menggunakan SCL atau Student Centered Learning, di mana mahasiswa diberikan suatu wacana atau diberikan suatu tugas untuk mencari jurnal-jurnal ilmiah, kemudian mereview dan mereka menganalisa secara berkelompok. Di Departemen Akuakultur mempunyai 3 orang guru besar. Guru besar tersebut di bidang parasit dan penyakit ikan, di bidang nutrisi, dan di bidang sistem dan teknologi akuakultur. Departemen Akuakultur mempunyai 24 dosen dengan 18 doktor dan calon doktor. Maka bergabunglah dengan Departemen Akuakultur untuk bisa mengembangkan dan Anda lulus tidak hanya sebagai pegawai negeri, tapi Anda juga bisa berwirausaha. Di sini Pak Fajar Basuki, Dr. Fajar Basuki, selaku penanggung jawab Ketbis di Singwaklore, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Diponegoro. Di Ketbis di Singwaklore ini, itu total produksi per bulan itu kurang lebih berkisar antara 6 kental.
ya, 6 kintal. 6 kintal itu kurang lebih atau kurang lebih minimal harus memproduksi 10 juta rupiah setiap bulannya, karena untuk pakan itu kurang lebih 7 juta, untuk tenaga kerja kurang lebih 2 juta, jadi totalnya 9 juta. Ada sedikit 1 juta sisa nanti untuk perbaikan, untuk apa kalau ada rusak-rusaknya, dan seterusnya. Ikan yang kita produksi itu banyak bakul ikan yang mengambil ikan di sini. Kita sudah punya langganan, minimal itu pada tanggal 1 itu harus tersedia ikan kurang lebih 1,5 kintal. Pada tanggal berapa? 20 itu harus tersedia ikan kurang lebih 2 kintal ikan, sehingga total itu sekitar 3,5 kintal. Nanti selebihnya itu harus kita jual sendiri di warung-warung sebisa kita sini, atau kepada para dosen, atau kepada para administrasi.